Halo teman-teman, balik lagi channel gue Serisik, kita juga dari Kapten Tsubasa Dream Team guys. Oke, di hari ini gue akan buka tiket ulang tahun yang kedua ya guys, yang ke-22 tiket kalau nggak salah ya. Sama mixer, gue kayaknya bisa mixer 4 kali guys. Semoga ya mixer gue dapat Samurai Blue 2019 ya. Oke, langsung aja kita lihat. Gue ada tiket berapa nih? Gue pakai topi beginian, semoga topi ini membawa hoki, ini topi anak gue guys. Oke. Ini step 5-6 dimbol gue belum cukup ya, mungkin 3-4 hari lagi lah mungkin lah. Oke teman-teman, gue akan buka tiket ini ya, second anniversary tiket transfer yang udah kita kumpulin selama ini guys. Ada 22 tiket ya, semoga aja dapat ya, bagus lah ya. Langsung aja kita bukalah. Ayo dong club, kasih gue SSR please. SSR please club, come on lah. Damn. Wah gila, kosong, gak ada apa-apa guys. Parah banget gak sih si klub klub. Wah dapet nih kayaknya guys. Wah dapet guys, satu yes. Wah gue seneng banget nih guys. Wah di ujung lagi dapat apa ini? Dapat apa ini? Oh, ini teman topi anakku bawa keberuntungan ya. Apa ini? Gue dapat Kojiro Hyuga, Rifon Feng, gue belum punya guys. Tapi dia udah langsung UR ya. Dia udah langsung UR, lucu banget ya. Exim Awakening of Middle School Player, wow. Stamina cost down 20%. Tiger Shot. Oke, Strike and Dribble. Ya lumayan lah ya. Ini kalau nggak salah HA ya. Ini Hyuga HA guys. Wah, gue belum punya nih. Wah, mantap. Dapet Hyuga HA ya. Mantap bener. Oke, kita reset dulu guys. Wah, gila. Hoki ya gue. Wah, nggak apa-apa lah ya. Kartu lama. Tapi Hyuga HA guys. Gue lupa di HA-nya apa aja. Nanti kita cek ya. Oke, lanjut ya. Lanjut apa dulu nih? Mixer dulu ya. Gue mixer kayaknya bisa 4 kali deh. Kita mixer dulu deh ya. Mixer 2 kali dulu guys. Ayo dong. Gue lagi wangi kayaknya nih dari kemarin nih. Waduh. Oke, ini jangan sampai di mixer. Kita kunci dulu guys. Middle school, lumayan tuh middle school ya. Ini udah pasti di mixer. Oke, semoga dapat Samurai Blue. Aduh, Samurai Blue please. Kok enggak Oiran merah? Kok enggak Soda merah? Jangan dupe. Gue paling benci sama kartunya Dias, karena kartunya Dias itu jelek-jelek, guys. Ah, Dias yang bagus cuma yang hijau HA ya. Oh my god, lah dapat dupe lagi. Oh my god, ini tunggu deh, ini Dias yang mana ya? Skillnya bisa gue ambil nggak ya? Gue lihat ya. Twin Drive Shot, jenis dribble. Ya siapa tau skillnya bisa gue ambil ya. Oke lah. Aduh. Ini. Ayo dong, jangan dupe lagi, klub, please. Bener kan ya? Bener. Ada tukang gojek, biasanya wangi nih. Ada tukang gojek, wangi, please. Samurai Blue. Aduh, pusing gua. Aduh, oh my god lah. Tapi ini skillnya bisa gua pakai sih guys. Kalau gua dapet Larson merah, skillnya bisa gua pindahin sih. Nah, jadi lumayan lah ya. Oke, kita lanjut ke tiket ulang tahun ya. Apes dah. Aduh. Tiket yang ini gua mau kumpulin sampai 5 dulu guys. Kalau udah sampai 5 baru gua buka lah ya. Oke, kita lanjut yang ini nih. Ayo, please club, please. SSR lagi please. Ada yang bisa dapat mitos loh dari sini guys. Ada yang bisa dapat mitos ya. Aduh, semoga gua dapat mitos Misaki. Kenapa kosong lagi? Oh my god. Ini tariknya mesti pakai feeling guys. Tidak. Oh my god, Lazong guys. Oh my god. Ampun dah.
Aduh, 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 pecah kek. Aduh, nggak mungkin ya, nggak mungkin pecah ya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Ini pakai nggak ya? Pakai lah ya, terakhir dua nih. Please, SSR please. SSR please, club. Rainbow. Satu dua, burungnya cuma dua. Gila, parah. Wah, pusing gua. Pusing, dapet kartu dupe, kartu lama. Aduh, bener-bener akun gua yang ini bener-bener bikin kesel ya. Aduh, kita lanjut mixer lah ya, kita lanjut mixer guys. Aduh, mixer dong, aduh. Please lah, jangan kasih dupe lagi lah. Aduh, ampun dah. Gue cuma bisa dua kali mixer lagi nih guys. Aduh, satu tahun ya ngumpulin dupe-dupean. Ini. Gue paling benci sama ini nih. Ini. Coba ya, apa kita mesti samain warna kali ya, baru hoki lah ya. Samain warna mungkin. Satu lagi nggak ada merah. Oke, biru 4, hijau. Oke, hijau. Oke ya. Semoga bisa dapat soda merah ya atau oiran merah. Karena gua 4 biji warna merah nih. Cus. Tapi gua maunya Samurai Blue 2019 sih, Akai merah. Aduh. Gila. Parah. Aduh. Ini AW yang mana ya? Oh, yang jelek. AW yang jelek, guys. Basing direct jumping volley triangle. Ini bisa gua ambil sih, triangular long pass bisa gua ambil. Oh my god. Ngepek batinnya main warna ya. Udahlah, terakhir. Kita terakhir. Oke. Bener kan ya? Entar gua salah lagi. Oke, terakhir mixer please dong, club Samurai Blue please. Ayo terakhir club nih, mixer terakhir guys. Aduh, Samurai Blue please. Ayo Hyuga Samurai Blue. Gila. Dupe lagi. Gila, sakit kepala gua. Aduh, teman-teman club gua pada dapatnya enggak dupe ya. Kenapa gua dupe terus ya? Gila, parah. Benar. Kickback bloknya bisa gue pakai sih buat Xiao Jun Gong biru gue sih ya. Udahlah. Nasib. Dupe semua guys. Aduh, tadi gue dapat Hyuga Rifon Feng ya. Itu Hyuga HA apaan ya? Gue penasaran nih. Extreme Awakening of Middle School 15%, stamina cost down. Kalau gue colok pakai Stormy Resurrection GG kali ya. Gue mau lihat HA-nya nih. Oke, my team all set plus 2%. Middle school berarti Tsubasa Nanbasa naik juga ya. Opponen sat min 2%, non Japanese player all sat min 2%. Mampus. Udah ada Nanbasa ada dia, mampus. All special skill force plus 10%. Oh my god, kalau ada Stormy gimana nih? Gila, kalau Stormy colok ke sini bagus juga ya. Gua minggu depan kan dapat Stormy Resurrection nih, gua colok ke sini aja kali ya. Sama stamina killer. GG. Tunggu deh, stamina nya berapa ya? Ngomong-ngomong 1077 gede. 1077 shotnya 71, powernya 56. Gila, kecil banget. Tapi Stormy kan cuma buat nge-shot doang lah ya. Stamina cost down 20%. Stormy pakainya berapa sih? Gope ya. Gope kurangin 400 doang. Bayangin guys. Stormy Resurrection cuma 400 staminanya. Gila, bisa dua kali ya. Wah, bisa 3 kali sama kalau lagi kritikal sih. Wah, GG. Udah lumayan lah ya. Udahlah, meskipun mixer gua ampas ya, tapi tiket ulang tahun gua dapat Hyuga Rifon Feng guys. Lumayan lah, belum punya. Oke deh teman-teman, jadi sampai sini aja video mixer gua dan buka tiket anniversary yang SR plus hasilnya ya gitulah pokoknya dah. Ampas lah kayak biasa lah. Teman-teman, thank you udah nonton video gue. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Nanti video berikutnya gue akan PPP pakai tim biru Jepang gue ya. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.